Find Me alias ini liquid cap Sherlock. Ini yang warna kuning, varian rasa di sini sih tulisannya banana blondies peanut butter. Ini teknik penulisnya juga agak unik, B-nya jadi pakai satu aja. Oh, B-nya dua-dua, banana blondies peanut butter. Jadi blondies pisang pakai peanut butter. Oke, sebelumnya blondies itu sebenarnya kayak brownies, tapi kalau brownies kan pakai coklat, blondies pakainya vanilla. Jadi tipikal cake-cake creamy itulah, kue-kue creamy itu. Ini kayak titik di Google Map, logo Find Me DOV. Daily on Vape Indonesia Juice. Bagian bawah motifnya unik juga ya, kayak batik gitu. Perhatian bla 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 REL refill elektrik rokok elektrik liquid VGPG 6040. Jadi ini liquid encer, cocok buat RTA, tapi bisa kalau VG-nya rendah itu flavornya lebih dapat, flavor dan heat alias TH-nya lebih dapat. 60 mili, ini yang varian 3 mg, diproduksi oleh Vape Labs Yogyakarta. Aduh, ini Jogja ini identik manis karena memang kebanyakan orang Jogja sukanya manis. Saya pribadi nggak terlalu suka manis karena hidup saya sudah manis. Ya, ini semoga nggak terlalu manisnya, aku nggak tahan manis soalnya. Ini logonya Find Me tapi ditulis gini, cakep juga. Ini botol liquidnya kasih jendela kotaknya. Oke, biar nggak kelamaan buka aja langsung. Ini dusnya agak kegedean, lobok, makanya dikasih busa penyekat. Nah, ini desain botol juga kuning putih sama kayak kemasan banana blondies peanut butter tulisannya. Ini gambarnya kue blondies dikasih potongan pisang terus disoki pakai peanut butter, dituangin di UV. Yuk, sama ini 3 mg, cukai 2023. Ini bukan foto saya nggak secakep ini. Oke, biar nggak kelamaan langsung aja kita buka. Ya, udah berhasil saya lepas dengan hati-hati biar bisa saya jual lagi. Jangan ditiru ya, ini yang terakhir saya cuman bercanda. Cuman ini warnanya agak gelap untuk 3 mg. Oke, kita lihat. Ini warnanya agak gelap gini nih, koil bakal boros. Tapi emang kadang malah seringnya sih peanut butter ini boros di koil. Ini bau kacang banget. Oke, ini manisnya rada nyiksa ya, manisnya sadis. Aduh, peanut manis yang saya dapet di peanut butternya kenceng. Banananya rada halus, tapi emang banana, mungkin banana tambah banananya jadi manis ya. Ya, manis kenceng, peanut butter, banana.
creamy blondisnya malah jadi tipis banget. Ini yang kerasa banget peanut butter dan banana. Oke, ini coil yang akan saya pakai nyoba. SS316L 28AWG 5 lilit 0,5 ohm untuk kapasnya Wutofu. Oke, langsung aja kita drip, kita lihat gimana. Awas ini Raina. Liquid encer dan ini nganunya juga cutternya juga lumayan cutter bagus, jadi wickingnya cepet banget ya. Oke, kita coba aromanya cloud test. Peanut butternya, peanut butter, nah banana, peanut butter, banana, creamy. Lebih dominan di peanut butter ya, peanut butter sama banana. Oke, biar nggak kelamaan kita langsung aja pakai di device, coba di vape. Sekarang isi dulu. Oke. Udah saya isi, ini warnanya di RTA kelihatan, untuk 3mg ini agak gelap. Oke, langsung aja kita vape. Awas Raina. Oke, inhale pertama manis, rada nyiksa. Terus pisang, pisangnya dominan ya. Waktu di exhale, peanut butternya yang lebih dominan, pisangnya lebih dikit. Waktu di inhale tadi pisangnya dominan, manis pisang dominan, ada peanut butternya dikit. Waktu di exhale, waktu kita keluarin malah peanut butternya yang jadi dominan, jadi balikan. Creamy-nya baru nongol di aftertaste, jadi kayak sensasi blondisnya itu loh. Creamy vanilanya, cake-nya keluar di agak di belakang. Ini sebenarnya liquid lumayan enak. Cuman ampun manisnya rada nyiksa. Rada nyiksa. Sampai nyiksa ya. Oversweet aku bilang ini sebenarnya. Tapi untuk nikotinnya ini yang mantep. 3mg-nya serius, 3mg serius ini. Jadi nggaruk di tenggorokan dapat. Langit juga dapat. Ini kayaknya emang ciri khasnya DOV ini dari DOV. Nikotinnya rada sadis, rada, tapi ini yang bikin saya seneng sebenarnya nikotinnya ini. Ya, creamy-nya di belakang juga tipis, creamy vanilanya jadi tipis, kayaknya kalah sama manisnya ini.
Jadi beneran ini rasanya kayak gambarnya ini. Pisangnya di atas, dapat pisang sama peanut butter dulu. Baru belakang-belakang dapat cake-nya. Overall dari 0 sampai 10. Ini liquid yang harganya bersahabat banget di kantong, memang murja bersahabat banget lah. Tapi sayang manisnya rada nyiksa ini ya. 5. Ya 5 lah. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih.